Berpakaian casual dengan warna sesuai partainya masing-masing dan sepatu kets, beginilah tampilan para sekjen parpol pendukung saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan oleh para sekjen dari PDIP, P3, Hanura, Nasdem, PKB, Golkar, Perindo, FKPI, dan PSI untuk tunjukkan solidaritas strategi pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Yang jelas warna-warni ini bersatu padu untuk memenangkan Pak Jokowi. Nah, semangat inilah yang kita harus pelihara dan kembangkan. Dari Istana Kepresidenan Bogor, pertemuan dilanjutkan dengan makan malam di Grand Garden Cafe dan Resto. Berlangsung hangat dan santai, selain bicarakan strategi pemenang, pada pertemuan ini juga dibicarakan pembentukan tim kampanye dan perumusan Nawacita Jilid 2. Kemudian yang kedua, kami juga tentu saja membahas bagaimana langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh seluruh partai politik pengusung menyangkut bagaimana penjabaran dari Nawacita kedua. Sudah ada tim khusus yang menggodok itu dan nanti juga akan dimatangkan bersama dengan seluruh partai politik pengusung beliau. Meski belum membahas nama cawapres, sekjen PDIP ini yakin akan kekuatan 9 koalisi partai pendukung Jokowi yang memiliki suara sekitar 62% di parlemen. Kekuatan ini efektif untuk menangkan kontestasi pemilihan presiden 2019. Rehat Dani Purba, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.